Kayak kita bikin buat origami kapal terbang Jet F-17 seperti ini penampakannya bagian belakang, bagian depan. Terbangkan cukup bagus. Caranya adalah ini, dia akan misar, dia akan gunting supaya buat gunting bagus. Kita bagi dua, bikin garis setengah. Terus lurus ya. Bantuan ini boleh. Ini garis tengahnya dari sini, ujung tengah ini, garis yang ini. Cuma lurusin bikin garis. Satu lagi guys, sini lurus, kita balik. Seperti ini lurus sini, yang tadi ada garis pinggir. Ini satu lagi. Ini guys, seperti ini. Nah, ini ada yang lurus, ada garis ini. Kita tilap ke sini, lipat. Pas lurus sini, yang ini. Garis ini di sini. Pas lurus ini ya. Seperti ini. Saya ulangi. Ini. Sini. Sini. Ini ke sini. Penampakannya seperti ini.
dari ujung sini, di ujung sini ke sini, lurusin, pasin. Lurus sama yang garis tadi, tengah. Di sini kira-kira 3 cm. 3 cm kira-kira segini. Sini. Ini 3 cm, ini 3 cm. Kurang lebih 3 cm. Ulangi dari sini, tarik ke sini, ini kita 3 cm. Dari setengah ini lurusin sini, kita lipat lagi. Emang agak sulit nih bikin origami nih. Kita buka. Nah, ini bagian pentingnya, kita tilap sini. Tilap lagi ke sini, sini, dari sini. Lipat ini, kita buka sini, ini bagian penting nih, buka. Buat seperti ini ujung ini lurus, nah seperti ini, satu lagi seperti tadi, sama kayak tadi. Coba lihat dekat ini, sama ujung ini di tojos, sama kayak tadi. Seperti ini, lalu habis ini kita lagi dua sini. Ini langsung kita ke samping lurus ya, lurus satu lagi, lipat lurus, dan seperti ini
lagi, ini sekitar 4 cm di sini, 4 cm juga dari sini. Kita bisa kira-kira pemotongannya untuk sama gunting. Ini kita potong. Lagi kita potong. Seperti ini biar jadi tinggal belakangnya. Ini potong sini. Kita tarik ke atas. Dan kapal jet F-17 yang udah jadi. Seperti ini. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe.